bagian dari kegiatan kami dalam rangka 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Nah, ini kegiatan pertama kami di dalam program ini. Memang sudah silakan, dan kepada panitia mohon dibantu penyerahan kursi roda. Mohon dari media, mohon dibuatkan. Ya, yang belakang nggak kelihatan itu. Boleh dibuatkan. Sebenarnya program ini adalah program kolaborasi ya, di antara beberapa dari PRI ada, dari Komnas ada, dan beberapa lagi KPPI bekerja sama dengan masing-masing organ-organ itu, sehingga kami ke sana kegiatan sekarang diharapkan sih sebenarnya 1000 orang ya. Nah, ini salah satu bagian dari kegiatan kami dalam rangka 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Nah, ini kegiatan pertama kami di dalam program ini. Harapan kami sih sebenarnya dengan adanya vaksinasi ini, masyarakat Indonesia semakin sehat dan meminimalisir terjadinya atau masyarakat Indonesia kena terdampak virus pandemi COVID-19 ini. Nah, kemudian juga kami dari KPPI di dalam kegiatan ini menyelenggarakan satu kegiatan di mana menyerahkan alat untuk salah satu peserta vaksin, yaitu kursi roda, yang kami dapatkan bantuan ini adalah donatur dari Bapak Gagung Perdiman sebagai Ketua DPD Partai Golkar DIY. Nah, harapan kami juga sebenarnya bisa memberikan lebih banyak lagi, dan semoga itu boleh.